Tenda nomor 1 kloter BDJ 09. Kapasitas 720, Kabupaten Tabalong. Nah, ini. Alhamdulillah pada pukul 6 sore waktu Arab Saudi, jamaah masih berdatangan menuju tenda di Arafah untuk melaksanakan wukuf besok pada tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Setelah waktu zuhur, seluruh jamaah haji di dunia akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ini masih berdatangan. Alhamdulillah sambutan yang luar biasa. Dikasih karpet merah ini. Duyuhullah, duyuhur rahman. Alhamdulillah, Pak. Dari mana, Pak? Demak. Demak, Jawa Tengah. Selamat datang, Pak. Kita sama satu maktab. Banjarmasin, Pak. Alhamdulillah, kita satu maktab. Alhamdulillah, maktab 95 berdekat dengan jalan raya atau jalan utama Arafah. Meskipun Arafah tempatnya gersang, namun pohon-pohon yang dikenal dengan pohon Soekarno ini tumbuh subur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tenda Jamaah Haji Kabupaten Tabalong atau Kloter BDJ 09 juga dekat dengan WC dan tempat mandi baik laki-laki maupun perempuan. Jaraknya hanya sekitar 10 meter saja. Dengan jalan raya juga dekat. Namun jamaah tetap harus menjaga jarak agar tetap berada di kawasan Arafah. Jangan keluar dari wilayah Arafah. Alhamdulillah masih luas wilayah Arafah. Nah, ini bisa satu tendanya. Nah, ini jamaah asal Sangatta, Kalimantan Timur ya. Namun dia mendaftar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Halal, 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 halal. Haji, haji, halal, haji. Tafadhal. Wahidatan faqat. Wahidatan faqat. Tetangga kita jamaah dari Amuntai, Banjar, dan Banjarmasin. Nah, ini Ustaz Khalis. Ya, kita lihat perbatasan yuk. Kita lihat perbatasan Arafah, Bidayatul Arafah. Dan juga bertetangga dengan SOC. Solo ini, Embarkasi Solo. SOC ya. Ya, sore hari menjelang maghrib. Jamaah melakukan aktivitas di luar selain menghilangkan kejenuhan juga untuk menghilangkan suasana dingin, AC-nya dingin ya di dalam. Wah, ini mesin AC-nya bising. Itu yang warna kuning itu adalah batas Arafah. Tidak boleh keluar dari tanda di situ. Nihayatul Arafah. Tidak boleh keluar dari batas itu. Nihayatul Arafah. Arafat and here. Nah, di batas Arafah jamaah tidak boleh keluar pagar. Arafah ada tanda-tanda khusus. Maktab 95 hanya diisi dua embarkasi, yaitu embarkasi BDJ Banjarmasin dan embarkasi SOC Solo, Jawa Tengah. Nah, di pinggir jalan raya. Ya.
BDG Banjarmasin hanya 2 kemah, sementara sisanya SOC. Ada yang belum datang nih SOC Solo. SOC Solo. Thank you.
Dan review itu.